Video, video. Oh, kira-kira foto. Iya, sana. Ayo, Didi. Sebelum kita review New Carry Plan Van, kita makan dulu bersama Pak Dedi, owner DSP Styling. Suzuki New Carry, mantap! Hai Suzuki Lovers, jumpa lagi. Kali ini saya akan mereview Suzuki New Carry Plan Van. Suzuki New Carry Plan Van akhirnya menampakkan diri setelah sebelumnya versi minibus dari mobil Niaga terlaris ini terungkap di publik seperti yang sudah saya review di konten saya sebelumnya. Mohon dibantu klik loncengnya supaya channel saya lebih berkembang. Oke? Kita lihat detail dari blend fan. Untuk panjang keseluruhan bodi 4415 mm, lebar 1675 mm, dan tinggi 2150 mm. Pastinya dimensi bodi lebih besar, ruang kabin jadi lebih lega untuk kebutuhan apapun, jadi lebih untung membantu usaha Anda. Untuk blend fan ini sliding door kiri kanan. Oke, kita lihat interior dalam. Pada dasarnya sama persis dengan New Carry Pickup. Basic dari New Blend Fan ini adalah dari New Carry Pickup. Untuk varian blend fan, kita ada varian ACPS dan non ACPS. Khusus blend fan, hanya keluar warna superior white. Menurut saya, desain blend fan lebih rapi dan kesan mewah ada di sini. Pastinya dengan desain lampu belakang yang keren, mirip Hi-Ace, kita sebut mini Hi-Ace. Pintu tengah sisi kiri dan kanan model sliding door, pintu belakang model swing membuka ke atas. Tampak depan, grill depan menurut saya lebih eksklusif juga karena mengadopsi dari grill yang dipakai oleh New Carry Luxury. Lebih keren dan kesan mewah ada di New Carry Blend Van yang notabene sangat berfungsi dan membantu para pengusaha di seluruh Indonesia. Oke, untuk kelebihan New Carry Blend Van, tentunya lega, bisa untuk 3 penumpang dewasa. Kali ini saya akan coba suruh masuk 3 orang staff saya
Pak Ruli, Pak Rik, dan Pak Willy yang notabene dengan berat badan yang luar biasa. Oh ya, Suzuki Lovers, lampunya untuk New Carry Blank Fan sangat terang sekali, membantu saat Anda berkendara di malam hari. Safety-nya pasti. Oke, Suzuki Lovers, kita coba 3 penumpang dewasa si gerombolan berat-berat. Pak Ruli, Pak Rik, Pak Wil. Mereka jagoan saya semua. Mereka nyaman walaupun dengan berbadan yang besar-besar, sangat nyaman. Mereka merasakan dengan AC power steering dan lampu yang sangat terang membantu penerangan saat malam hari. Oke, Suzuki Lovers, mohon maaf keluarnya dari kanan. Notabene mereka nggak bisa keluar dari kiri, nggak cukup, men. Tampilan mewah tampak depan pakai grill New Carry Luxury membuat New Carry Blend Van ini lebih gagah dan tampak kokoh. Oke, Suzuki Lovers, mungkin untuk selling point sengaja kita desain untuk New Carry Blend Van ini supaya driver lebih nyaman dengan New Carry Blend Van ini. Sudah dilengkapi AC power steering dan audio, dan kabin ini sengaja tetap utuh seperti New Carry pickup supaya nyaman dan tidak berbau saat membawa barang. Jadi kita sebagai driver duduk di sini tidak terganggu oleh maybe bau barang dagangan yang dibawa. Semoga bisa bermanfaat. Saran dan kritik kita terima. Pastinya untuk New Carry Blend Van, spare part-nya sangat-sangat murah. Satu contoh, spion ini jika terjadi accident pecah, murah, cuma 100.000 doang. Oke, kita lihat interior dalam dari New Blend Van. New Carry Blend Van, bukaan pintu belakang swing ke atas memberikan perlindungan dari hujan saat mengeluarkan barang. Suzuki Lovers, keren New Carry Blend Van. New Carry Blend Van memiliki panjang 2550 mm, lebar 1460 mm, dan tinggi 1300 mm. New Carry Blend Van memiliki lantai model yang rata, plafon tertutup, dan lampu interior yang sangat terang dan mewah. Partisi antara ruang kabin dengan belakang, dinding samping ditutup dengan panel yang rapi. Menurut saya, New Carry Blend Van terbaru 2020 ini sangat rapi, luas, lega, nyaman, dan mewah. Suzuki Lovers, pastinya dimensi New Carry Blend Van lebih besar dan lega, cocok untuk segala kebutuhan Anda. Patut untuk dipertimbangkan sebelum Anda memutuskan untuk membeli merek sebelah.
pastinya kita pakai per spiral yang besar, dijamin nyaman dibanding kompetitor. Oke, Suzuki lovers, harga yang pantas berapakah untuk New Carry Blend Fan? Mohon bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik loncengnya. Untuk estimasi harga 200 XXX, semoga kami bisa memberikan harga terbaik dengan kualitas New Carry Blend Fan yang rapi, mewah, dan pastinya murah perawatannya serta nikmat untuk para pengusaha. Suzuki lovers, New Carry Blend Fan bisa juga untuk hunian kos eksklusif. Sales head saya Rick mau beli satu untuk hunian kos dia, katanya. Keren pak, dia punya tinggi badan 170 cm, sangat nyaman. Menurut dia mewah, dia akan segera inden bawa satu. Oke, Suzuki lovers, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam loyalitas tanpa batas.